Tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri turun ke lokasi semburan api di res area kilometer 86B Subang, Jawa Barat. Dengan alat khusus, tim Puslapfor mengambil sampel gas di 3 titik sekitar lokasi semburan. Pengambilan dilakukan untuk diuji apakah memiliki kandungan berbahaya atau tidak. Dan sementara ini kita masih membiarkan semburan api tersebut. Kita melokalisir dengan membuat bedeng seng ya, yang akan menutupi seputar atau sekitar semburan api. Nah, ke depan kita masih akan berdiskusi dalam rangka menentukan apakah api ini dipadamkan secara paksa ataukah dengan cara memberikan pelindung ya. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penutupan rest area ini hingga batas waktu yang belum ditentukan. Seluruh aktivitas di dalam rest area pun dihentikan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan.